Halo guys, kembali di Sitkap Stories YouTube channel. Masih bersama saya Dimas Febrianto. Ya, kali ini kita akan membahas tentang street cup yang ada di belakang saya ini. Street cup dengan konsep drag race, jadi kayak motor-motor drag kayak gitu. Dan lebih kerennya lagi, ini menggunakan mesin tegak atau mesin vertikal atau mesin motor cowok. Nah, tapi nggak kelihatan kan kalau dia pakai motor cowok, pakai mesin motor cowok maksudnya. Langsung aja kita simak reviewnya berikut ini. Oke bro, kita sudah bersama dengan motor street cup dengan konsep drag race. Nah, ini keren, keren banget menurutku karena dia menggunakan mesin tegak atau mesin vertikal atau mesin motor cowok. Tetapi yang buat aku seneng banget dengan motor ini adalah dia nggak mau nunjukin kalau ini motor atau street cup dengan mesin tegak. Dia masih bisa menggunakan tedengnya atau bukan sayapnya. Dan dia nggak merubah dari rangka tengahnya. Kebanyakan kalau teman-teman lihat di sosial media maupun Facebook atau Instagram, kebanyakan teman-teman yang menggunakan mesin tegak, dia memotong bagian sininya. Kemudian mesinnya tetap tegak kayak gitu. Nah, ini tetap menggunakan rangka aslinya, jadi tanpa memotong, cuma dudukannya aja yang dirubah. Dia membuat dudukan baru, cuma efeknya adalah mesinnya agak sedikit miring karena dia kan mengimbangi dengan bentuk dari rangka tengahnya, rangka cup ini. Nah, kayak gitu. Terus selain dari mesinnya yang spesial ini, banyak hal spesial dari motor ini. Kayak dari apa namanya, racernya, platnya dia menggunakan cakram, dia buat kayak gini itu. Kemudian stangnya dilas kayak gini itu bentuknya. Kemudian dari ban depan dia menggunakan ban Inoue. Di depan dia menggunakan Inoue ukuran 225 dengan velg ukuran 225 untuk pada bagian depan, ring 17. Untuk pada bagian belakang dia menggunakan Swallow dengan ukuran 120/80, ring 17. Untuk velgnya dia menggunakan ukuran 350. Nah, swing armnya dia menggunakan swing arm RX100. Nah, ini buat teman-teman yang sering tanya, kalau pakai ban Swallow klasik enaknya pakai apa? Nah, salah satunya adalah menggunakan RX100 ini. Tuh. Ada yang cukup keren di bagian sisi kiri dari motor ini, yaitu dia giginya itu menggunakan rantai. Jadi masukin giginya menggunakan rantai lagi. Klik 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 klik. Pada suspensi depan dia menggunakan springer untuk meningkatkan keseimbangan dari motor ini. Karena dengan kecepatan yang 150
cc dengan tenaga mesin yang 150 cc, diperlukan keseimbangan yang benar-benar cukup untuk mengendari motor ini. Tutup aki di bagian kanan juga nggak kalah ketinggalan ekstrim, bro. Dia menggunakan seker dengan ukuran jumbo untuk menutup lubang di bagian kanan rangka kap ini. Untuk tingkat kenyamanan jangan ditanyakan lagi, bro. Pasti dipastikan street cup dengan konsep drag race ini pasti tidak nyaman untuk dikendarai di jalan raya. Selain dari posisi ridingnya yang kurang nyaman, perlengkapan safety ridingnya pun tidak sempurna. Pada bagian depan tidak ada lampu, jadi ketika dipakai malam hari ini pasti tidak nyaman atau tidak safety karena penerangan pada motor ini tidak ada. Oke bro, kali ini aku udah bersama dengan motornya, udah siap untuk test ride-nya. Tapi saya sedikit review dulu di sini, nanti nggak perlu naik dulu karena aku takut nanti ini suara knalpotnya kenceng banget. Takut kalau ketika aku ngomong di jalan nggak kedengeran, kalah sama suara knalpotnya. Untuk posisi ridingnya kayak ini, bener-bener kayak orang mau balapan, dan posisi bener-bener kayak mau drag race lah, beneran kayak gini. Nah, punya bos kayak gini, kakinya juga kayak gini tuh, nggak gini. Nah, langsung aja aku hidupin mesin motornya, pasti akan kenceng banget. Mau apa? Oke, tadi yang berhasil tak hidupin, kita coba. Nah, masuk. Aduh. Suaranya kenceng banget.